Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Soka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, Masya Allah dibikin geger ya bun. Awal yang cerah, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo lakukan photoshoot di bulan suci Ramadan ini. Ternyata untuk membuat kita semua penasaran dengan adanya photoshoot romantis Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Sungguh ya bun, kita semua dibikin penasaran dengan apa yang telah diungkap oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Di bulan Ramadan ini, mereka berdua ingin sekali menjadikan suatu keromantisan di depan publik hanya karena untuk membuatkan hasil yang begitu cukup heboh sekali ya bun. Karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini usai menikah di dunia nyata. Para bunda-bunda semua tahu juga ya, keromantisan yang telah terpendam selama setahun lamanya akhirnya terpublik juga. Maka tak heran jikalau Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini selalu memberikan kehangatan di dalam sosial media maupun di dunia nyata. Maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Nah lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi Kina Maria Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai El dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.